Nah, ini kawan-kawan, ini kapset lama. Kapset lama kita mau tukar warna ya, kawan-kawan. Kita mau mengecatnya. Ini yang lama punya, kawan-kawan. Ini di originalnya yang bercorak api. Kita akan mengecat. Oke, simak terus videonya kawan-kawan. Jangan lupa untuk like dan subscribe serta komen kawan-kawan bagi dukungannya. Terima kasih. Kita akan mencari perpaduan catnya kawan-kawan. Mau. Wah, ini udah lama kawan. Sudah lama, kita gosok dulu. Kita buang dulu dia punya lika kawan-kawan. Kita buang dulu. Kita mau menyepre. Kita akan buang stikernya ini kawan-kawan. Kita buang stikernya dulu, kita gosok menggunakan remplas berukuran. P400. Penggosokan kawan-kawan, sebelum kita cat kita gosok dulu, kita buang dia punya like atau clearnya. Kita gosok-gosok dulu sampai betul-betul hilang dia punya like atau clear. Selepas kita gosok, kita cuci terlebih dahulu kawan. Kita cuci dulu sampai bersih, hilang semua abu-abunya atau kotorannya. Lepas itu kita nanti jemur sampai kering, baru boleh kita cat kawan. Kita lanjut dulu untuk menggosok bagian yang lainnya kawan. Kita gosok-gosok lagi sampai betul-betul hilang debunya clear, agar nanti masa kita menyepre atau ngecat tidak akan timbul selalunya kalau tak bersih dia punya clear. Kita spray baru dia akan timbul kawan, clear lama akan meletup. Jadi kita harus gosok dulu. Selepas selesai gosok, kita biasakan cuci, lalu nanti kita jemur dulu, tunggu kering baru boleh dicat kawan. Oke, gosok dah siap, dah lepas kita jemur. Kita boleh mulakan cat dasar dulu menggunakan silver atau warna metalik kawan. Untuk perpaduan warna biru green. Oke. Kita mulakan dulu untuk mencat dasarnya dulu. Jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh kawan untuk menyepre, biar hasilnya lebih bagus. Kita biasakan untuk turun dan naik saja, jangan sampai menyilang. Kita terus spray on the coatnya dulu sampai rata.
Daripada beli baru, kita spray sendiri saja kawan. Kita cat sendiri lebih jimat. Beli baru dia punya kapeset mahal juga kawan, 300 ringgit. Daripada beli baru, mendingan kita spray barang lama kawan, lebih jimat. Jadi kita boleh suka hati kita untuk memilih warna. Kalau sudah bosan, nanti kita cat lagi, jadi lebih jimat kawan. Mungkin dalam satu kapeset motor tak sampai 4 tin atau 4 kaleng. Oke, kita siapkan dulu alatnya, kita jemur dulu kawan. Di tempat yang agak panas, jangan terlalu panas. Kalau tempat yang panas, nanti dia punya cat akan berbicik-bicik atau ada macam buih gelembung. Kawan, kita mulakan untuk mengecat warna. Jadi yang sudah kita jemur dah kering, nah baru kita mulakan untuk mewarnakan. Perlahan-lahan kita ambil nipis dulu kawan, sampai dia rata, baru kita pilih ulang kedua kali. Dan nipis-nipis dulu. Boleh kita ulang.